Hai cikgu. Hai. Terima kasih sebab datang meletup. Sihat? Alhamdulillah, sihat. Penat je sikit. Pandangan terhadap performance yang last week. Apa pandangan cikgu? Minggu lepas punya performance sebenarnya boleh tahan. Memuaskan. Kerana kita ada banyak lagu-lagu yang telah dipilih oleh rakan-rakan media kita. Dan lagu itu pada saya mungkin menepati cita rasa masa kini yang sesuai untuk penonton-penonton masa kini. Jadi bila diberikan pada student-student Akademi Fantasia, ia macam satu benda yang agak personal daripada student untuk penonton. Jadi minggu lepas persembahan mereka banyak yang menghiburkan, banyak yang bagus. Apa prediction cikgu untuk juara AF tahun ini? Wow. Entah ya, mungkin kalau kita tengok undian, mungkin Azwan lah berhak mendapat juara. Tapi kita pun tak tahu kerana setiap mereka yang berada di separuh akhir ni mempunyai kekuatan mereka sendiri. Kalau macam kita tengok Aman di awal konsert, dia akan duduk di bottom 3. Tapi bila akhir konsert, dia akan naik kedudukan dia. Jadi kita tak tahu. Memang hari ni kita tengok prediction dia macam it's a clear cut untuk Azwan. Tapi mungkin juga ia milik Wanita. Ia mungkin juga milik rakan-rakan Azwan yang lain. Saya susah nak predict. Tapi kalau ikut kemampuan nyanyian, mungkin kita boleh nampak Iwal atau Nuha yang bakal menjuarai. Tapi ini bukan pemilihan juri, ini adalah pemilihan pengundi-pengundi. Jadi kita tengoklah di konsert akhir nanti. Ucapan saya ialah semoga di konsert akhir nanti peminat-peminat Akademi Fantasia akan mengundi mereka yang layak. Mereka betul-betul layak untuk menjuarai musim kali ini. Kerana kelayakan itu yang datangnya daripada voters juga akan menentukan pula hala tuju artis yang student yang mereka pilih itu. Kerana kalau salah pilih, mungkin jalan dia tak berapa smooth lah mungkin. Jadi kita harap penonton di luar pun akan buat pilihan yang tepat dan baik.